Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Kesihatan Mental. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kesihatan Mental ini terdapat pada muka surat 40 dalam buku teks bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendraft dan menulis sebuah penulisan berformat teks pidato mengenai kesihatan mental. Kedua, membaca dan mempersembahkan sebuah karya dalam bentuk penulisan teks pidato kesihatan mental. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya mendraft dan menulis sebuah penulisan berformat teks pidato mengenai kesihatan mental secara berperenggan. Kedua, murid berjaya membaca dan mempersembahkan sebuah karya dalam bentuk penulisan teks pidato kesihatan mental secara berperenggan. Apakah cara-cara untuk menjadikan mental kita sihat? Bagus. Antara cara untuk menjadikan mental kita sihat, kita perlulah bersenam selalu supaya dapat membekalkan oksigen dalam tubuh badan dan pastinya akan menjadikan seseorang itu lebih sihat, cergas dan bertenaga. Seterusnya, murid-murid perlulah makan makanan yang sihat dan seimbang, seperti makanlah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Tujuannya adalah untuk murid-murid dapat melawan sebarang penyakit apabila makan makanan yang sihat seperti yang telah cikgu nyatakan tadi. Kemudian, murid-murid perlulah tidur dengan secukupnya supaya murid-murid tidak berasa mengantuk, lesu dan lemah sewaktu belajar pada siang hari. Dan akhir sekali, murid-murid perlulah bergaul dengan rakan-rakan serta murid-murid dapatlah meluahkan sebarang masalah kepada rakan yang dipercayai sahaja supaya dapat menghilangkan tekanan ataupun stres. Diharapkan murid-murid dapatlah mengamalkan tips cara-cara menjaga mental supaya lebih sihat. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali format karangan pidato terlebih dahulu. Baiklah murid-murid, kita lihat maklumat yang cikgu tunjukkan di sini iaitu Farisha ingin menyampaikan pidato sempena Minggu Kesihatan SK Seri Makmur. Inilah draft pidato Farisha. Murid-murid dikehendaki untuk membantu Farisha menulis sebuah teks pidato. Dan murid-murid perlulah mengenali dan mengetahui terlebih dahulu format pidato. Dan kita lihat di sini maklumat yang pertama, murid-murid mestilah ada menggunakan kata alu-aluan dan juga meletakkan tajuk. Dan kata alu-aluan dan juga tajuk ini diletakkan sebagai pendahuluan pidato. Seterusnya maklumat yang kedua, murid-murid perlulah menggunakan kata penghadapan. Contoh kata penghadapan, hadirin hadirat sekalian, murid-murid yang dikasihi sekalian, warga dewan yang dihormati sekalian. Dan di sini kata penghadapan bolehlah diletakkan pada awal dan juga
akhir pidato, yaitu sebelum perenggan yang terakhir. Seterusnya kita lihat maklumat yang ketiga, murid-murid perlulah menghuraikan maksud tajuk pidato supaya para pendengar dapat memahami teks pidato ini dengan sebaiknya. Dan yang keempat, murid-murid mestilah menyatakan ataupun menggunakan tiga ataupun empat isi, iaitu isi utama ataupun idea tersurat dan juga isi sampingan ataupun idea sampingan. Dan akhir sekali, murid perlulah ada penutup dalam teks pidato. Teks pidato ini ditulis pada bahagian penutupannya, iaitu harapan dan juga ucapan terima kasih. Diharapkan murid-murid dapat memahami format penulisan teks pidato ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita sama-sama membina draft teks pidato bagi pendahuluan dan isi satu. Untuk pengetahuan murid-murid, pendahuluan dan juga isi satu ini sudah pun dinyatakan dalam buku teks. Sebelum itu, mari kita lihat pendahuluan teks pidato. Dalam pendahuluan teks pidato ini mesti ada kata alu-aluan dan juga tajuk. Mari kita lihat pendahuluannya, iaitu yang saya hormati Tuan Guru Besar, Guru-Guru dan rakan-rakan. Tajuk pidato saya pada pagi ini ialah jaga kesihatan mental, sihatkan minda kita. Dan di sini dapatlah kita lihat terdapatnya kata alu-aluan dan juga tajuk pidato. Mari kita lihat isi satu. Isi satu ini berkaitan dengan maksud kesihatan mental. Murid perlu jelaskan maksud berkaitan dengan kesihatan mental. Mari kita lihat pernyataan yang diberikan di sini. Mampu menyesuaikan diri, persekitaran dan juga berfikiran positif. Kita lihat draftnya, iaitu kesihatan mental, kemampuan menyesuaikan diri dengan persekitaran dan sentiasa berfikiran positif. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membina draft teks pidato bagi isi 2. Untuk pengetahuan murid-murid, isi 2 ini ataupun idea utama merujuk kepada maklumat kepentingan menjaga kesihatan mental. Mari kita lihat pernyataan yang diberikan di sini. Kesihatan mental yang baik, kepentingannya hidup harmoni, menyumbangkan tenaga, menyertai aktiviti masyarakat. Oleh itu, murid perlu menghuraikan pernyataan ini supaya dapat menjelaskan maklumat ini dengan sebaiknya. Dan kita lihat draft yang cikgu hasilkan yang berwarna merah itu, ya. Seterusnya, kesihatan mental yang baik menjadikan kita hidup harmoni. Jadi murid perlu menghuraikan pernyataan tadi. Seterusnya, kesannya kita dapat menyumbangkan tenaga apabila mental kita sihat. Dan yang ketiga, contohnya kita dapat menyertai aktiviti masyarakat seperti bergotong royong. Dan diharapkanlah murid-murid dapat menghasilkan draft bagi isi kedua ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membina draft teks pidato bagi isi ketiga. Untuk pengetahuan murid-murid, isi ketiga ini ataupun idea utama dalam teks pidato ini merujuk kepada sebab-sebab gangguan kesihatan mental. Sebab-sebab ataupun punca-punca berlakunya gangguan kesihatan mental.
Mari kita lihat pernyataan yang sesuai berkaitan dengan punca-punca gangguan kesihatan mental, yaitu masalah keluarga, tekanan hidup, dan juga masalah kewangan. Ketiga-tiga punca inilah yang menyebabkan berlakunya gangguan kesihatan mental bagi seseorang. Kita lihat draft yang terdapat dalam kotak yang berwarna merah di sebelah kanan itu, cikgu pun sudah membantu murid-murid untuk melengkapkan pernyataan tersebut untuk menjadikan satu ayat yang lengkap. Jadi kita lihat yang pertama, kemudian sebab gangguan kesihatan mental ialah berlakunya masalah keluarga. Yang kedua, kesannya seseorang itu akan mengalami tekanan hidup. Dan yang terakhir, contohnya ia disebabkan oleh seseorang yang menghadapi masalah kewangan, iaitu hutang yang banyak. Diharapkan murid-murid dapat memahami dan juga dapat menghasilkan idea utama dengan sebaiknya dalam isi yang ketiga ini. Seterusnya, mari kita sama-sama membina draft teks pidato bagi isi yang keempat pula. Baiklah, murid-murid, isi yang keempat ini ataupun idea utamanya berkaitan dengan langkah-langkah menjaga kesihatan mental. Maka di sini kita lihat pernyataan yang sesuai untuk menghuraikan idea utama bagi isi yang keempat ini, iaitu pemakanan seimbang dan sihat, bersenam dan menerima cabaran dengan minda terbuka. Dan pernyataan inilah akan kita jadikan sebagai draft. Dan cikgu sudah pun membantu murid-murid untuk menghasilkan draft yang lengkap, seperti yang murid-murid dapat lihat dalam kotak yang berwarna merah ini. Kita lihat yang pertama, akhir sekali, kita perlu mengamalkan langkah-langkah menjaga kesihatan mental dengan pemakanan yang seimbang dan sihat. Yang kedua, kita hendaklah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 30 minit setiap sesi. Dan yang terakhir, kesannya kita dapat menerima cabaran dengan minda terbuka untuk melakukan tindakan. Diharapkan murid-murid dapat menghasilkan draft teks pidato bagi isi yang keempat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membina draft teks pidato bagi penutup. Baiklah, kita sudah pun berada di bahagian akhir teks pidato, iaitu bahagian penutup. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam bahagian penutup ini merujuk kepada kesimpulan. Dan kita lihat pernyataan untuk menghuraikan kesimpulan tersebut. Dinyatakan di sini, kesihatan mental yang baik, hidup cergas, dan minda sihat. Mari kita lihat draft yang cikgu telah bantu murid-murid dalam kotak yang berwarna merah ini. Kesimpulannya, apabila kita memiliki kesihatan mental yang baik, kita akan hidup cerdas. Yang kedua, kesannya minda kita akan menjadi sihat dan cerdas. Dan yang terakhir, bak kata pepatah Arab, otak yang cerdas terletak pada badan yang sihat. Diharapkan murid-murid dapat menghasilkan penutup dalam teks pidato ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, kini tiba masanya untuk murid-murid menulis sebuah teks pidato yang lengkap. Sila rujuk draft yang telah dibincangkan tadi dalam slide aktiviti kedua. Tuliskannya dalam buku penulisan. Maksudnya di sini murid perlu menghasilkan sebuah teks pidato berdasarkan maklumat yang telah kita bincangkan tadi dalam slide aktiviti 2. Oleh itu, mari kita lihat pendahuluan yang telah dinyatakan di sini, iaitu
P1 sebagai perenggan yang pertama, perenggan yang satu, yaitu pendahuluan. Yang saya hormati, Tuan Guru Besar, Guru-Guru, dan rakan-rakan, tajuk pidato saya pada pagi ini ialah jaga kesihatan mental, sihatkan minda kita. Dan di sini, dapatlah kita fahami bahawa dalam pendahuluan mestilah ada kata alu-aluan. Bagus. Dan juga ada tajuk pidato. Seterusnya, murid-murid perlulah menulis kata penghadapan, iaitu dinyatakan di sini, hadirin yang saya hormati. Seterusnya, kita lihat perenggan yang kedua, P2. P2 ini merujuk kepada isi yang pertama. Isi yang pertama ini merujuk kepada maksud. Mari kita lihat perenggan yang kedua ini. Kesihatan mental ialah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Selain itu, kesihatan mental seringkali dikaitkan dengan individu yang sentiasa berfikiran positif. Dan kita lihat P3, iaitu perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ini membincangkan isi yang kedua berkaitan kepentingan menjaga kesihatan mental. Murid-murid perlulah rujuk semula dalam slide aktiviti 2 yang telah kita bincang tadi. Kemudian kita lihat P4, perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat ini merujuk kepada isi yang ketiga. Dan isi yang ketiga ini membincangkan sebab-sebab berlakunya masalah kesihatan mental. Jadi, murid perlulah rujuk semula isi yang ketiga ya, berdasarkan slide aktiviti yang kedua yang telah kita bincangkan tadi. Dan kita lihat P5, perenggan yang kelima. Perenggan yang kelima ini berkaitan dengan isi yang keempat. Dan isi yang keempat ini membincangkan langkah-langkah. Dan murid-murid perlulah merujuk semula slide aktiviti yang kedua yang telah kita bincangkan sebentar tadi untuk menghasilkan isi yang keempat ini. Dan selepas itu, murid-murid dapat lihat adanya penggunaan kata penghadapan, iaitu hadirin yang saya kasihi. Dan sebagai penutup, dalam P6, iaitu perenggan yang keenam, merujuk kepada kesimpulan. Jadi, murid rujuklah semula dalam slide aktiviti kedua yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dan akhir sekali, murid perlulah menulis sekian terima kasih. Diharapkan murid-murid dapat menghasilkan penulisan mengenai pidato yang bertajuk jaga kesihatan mental, sihatkan minda kita ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.